Kakak, kenapa? Itu masih bingung loh yang kemarin ini. Jadi, maksudnya itu kayak mana sih? Oh, yang DCG itu. Aku juga masih bingung sih. Woi, ngapain? Ini loh, kita itu GCG-nya tuh kita mengambil perusahaan Indofood nih, yang kayak gini nih. Oh, ini gini loh. Gua buka yang itu. Buka itu. Nah, coba lihat lagi. Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka, antara lain mie instan, dairy makanan dengan penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Selain itu, IJPB juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung kegiatan usaha intinya. Pembahasan kita kali ini mencakup 5 bab, yaitu Bab 2 Direksi dan Komisaris, Bab 3 Komite Audit dan Komite Lainnya, Bab 4 Sekretaris Perusahaan, Bab 5 Sistem Pengendalian Internal, dan Bab 7 Good Corporate Governance di BUMN. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada direksi terkait pengelolaan dan kegiatan operasional perseroan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan etikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Direksi dalam tugasnya dibantu oleh Komite Audit serta Komite Direksi bertanggung jawab untuk jalannya kepengurusan perseroan dalam mencapai sasaran usahanya. Wajib melaksanakan tugasnya dengan etikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pengurusan berdasarkan kebijakan yang ditentukan dalam AD, UUPT, serta peraturan yang berlaku. Untuk menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris perihal proses pelaporan keuangan dan audit, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta manajemen risiko. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada komisaris terkait aspek nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan industri pasar modal dan masyarakat. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang diterapkan oleh direksi dan manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikianlah video dari kelompok kami dan thanks for watching. Dadah. Ngapain? Dah. Ya, langsung aja. Entar dulu. Ya apa langsung. Enggak apa-apa, entar bisa dipotong. Ya kan? Ya kan? Ya mana? Pinsit. Yo. 1, 2, 3. Terima kasih telah menonton video kami. Iya, kok baru datang sih lo? Kamu kok baru datang? Aku ada pertanyaan. Apa? Apa bedanya Indofood sama Malaysia? Apa sih? Apa ya?
Kalau Indofood di Indonesia, kalau Malaysia di Malaysia. Kenapa? Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa mereka begitu tega? Kenapa mereka membuatku sedih? Kenapa? Kenapa joke gak lucu? Aku udah gak kuat. Aku bunuh diri aja lah. Selamat tinggal dunia. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana